Harimau, si kucing besar keluarga Feridae, dari genus Panthera. Bahkan, harimau menjadi salah satu kucing di dunia ini yang ukurannya bisa lebih besar dari singa. Harimau adalah kucing tercepat kedua dalam berlari setelah cheetah. Harimau biasanya memburu mangsa yang agak besar seperti rusa, gajah, kambing, bahkan kerbau. Setidaknya ada 9 spesies harimau yang hidup di dunia. Namun sekarang hanya tersisa 6 spesies, di antaranya 3 dari Indonesia. Namun sayang, dari 3 spesies harimau yang ada di Indonesia, 2 diantaranya telah dinyatakan punah, yaitu harimau Jawa dan harimau Bali. Beberapa waktu yang lalu, Panji, Arkau, dan keluarga saya ke Bandung untuk mengunjungi Bandung Wildlife Park milik Alshad Ahmad, teman saya. Rumah yang sekaligus penangkaran satwa eksotik berlegalitas berizin ini, ya, bukan hanya dihuni oleh makhluk ini ya, teman-teman. Ada juga di sini burung unta, merak, dan harimau benggala yang berasal dari India. Wow. Ini bukanlah kali pertama saya datang ke tempat ini. Ya, Alshad, sahabat saya ini merupakan seorang pelestari satwa. Cita-citanya ingin melestarikan banyak satwa liar yang ada di dunia agar kelak masih bisa dilihat oleh generasi penerus kita. Ya, diantaranya adalah melakukan program penangkaran satwa eksotik. Melakukan upaya penangkaran seperti ini bukanlah perkara mudah. Membutuhkan banyak proses dan izin legal yang harus dimiliki. Selain izin, tentu tanggung jawab untuk perhatian, merawat, serta membiayai selama hidup mereka di kandang harus kita utamakan. Kesejahteraan hewan utama dalam hal ini. Dan Alshad, saya lihat telah memenuhi semuanya. Dan hingga hari ini saya sangat penasaran, ingin mempelajari perilaku mereka harimau, baik di dalam kandang maupun di habitat aslinya. Bagi saya yang awam terhadap harimau, mereka sangat misterius, elegan, berwibawa, dan mengerikan. Saya memiliki pengalaman berinteraksi dengan berbagai jenis reptil, reptil buas, mulai dari kecil hingga besar. Ya, saya memang merupakan orang yang melakukan bidang keahlian animal handler di bidang reptil. Baik king cobra besar, buaya, komodo, apapun itu, yang penting reptil, saya bisa tangkap. Gak jarang juga saya hampir dimakan buaya, teman-teman, saat berinteraksi dengan mereka. Namun karena naluri dan taunya tentang perilaku mereka, akhirnya saya bisa selamat. Walaupun beberapa kali naas seperti ini. Saya membawa King Cobra ke beberapa acara, bahkan ke dalam podcast Om Deddy Corbuzier, hingga menangkap buaya berukuran besar untuk dipindahkan ke kandang baru. Bukan tanpa alasan saya melakukan ini semua. Ya, tujuannya adalah untuk mengedukasi, mempelajari, serta untuk menyelamatkan mereka, reptil.
Baiklah, demi mempelajari perilaku harimau dari jarak dekat, ya, dan permintaan dari kalian juga, ya udah deh, Panji pasrah. Saya bakal masuk ke dalam sangkar yang ada di dalam kandang Esan dan Kinora. Takut sih, tapi. Ayo kau, kita masuk. Dari pertama kalinya gue masuk ke kandangnya Esan sama si Kinora. Iya. Lewat sini teman-teman. Oke. Okay. Panji udah lama masuk ya? Pertama kali masuk. Iya, pertama kali. Udah biasa lah di situ kan. Aupa, doain Mama. Aupa. Keluarganya datang semua. Dan nanti Upa sama Putri. Doain ya, Naya. Aku gak ada apa-apa ya. Udah liat ya, Pak. Ini makanan jar kamu tinggalin. Ini kita diiniin makanan juga. Oh, biar sengaja kita diini ya? Ini orang diriuk, bukan harimau. Hari mau lihat deh. Asal temennya dia di rumah. Tadi di luar kayak ya udah lah biasa aja. Kalau kesini sekarang udah kayak rasa auranya si mau. Si mau. Kameramen di sini. Alsen suwe, gua kira gak ada ayam sama daging. Kacau nih. Gimana kak kita? Kayak panduan atau apa? Gak boleh megang ini aja apa sih? Kalau pegang ini takut kita dari luar. Jadi pegang ini. Terus badannya gak boleh nempel. Takut jadi gini. Ini hanya kalau ini ya, saya ada mau gila, saya mau. Ini patung orang. Oke. Dadah. Kayaknya sini apanya nih akhirnya. Allahu akbar bener ya mah euy urang euy geus mau. Kau banci nih kau di digemboknya digantung aja. Terus kantor yang suami kau. Nah digantung kita aja cukup. Gila sih. Maksudnya gokil sih teman-teman. Oke lah. Jadi pengalaman seumur hidup sekali. Terus masih rasanya. Cobain lah. Belum ada di Bumi Tengah. Belum ada ya. Eksklusif berarti ini, Pak ya. Lu adik mau datang ke jar, kau udah kali ini malahin wahana eksklusif. Eksklusif, yap, Panji. Oke. Oke. Ada, aji, aji. Tiga, dua, satu. Hari mau si Bedia lebih besar lagi dua kali lipat. Oh, di orang tuh pojok dari dulu saya sama kau. Enggak, dia enggak berani makan ya, ada Esan. Oh, dominan dia. Ini aja. Nah, dia lihat nih tuh lihat. Dia makannya sana dulu. San, San. Hei. Hei, masih ah manggil mau ngket tuh. Itu lain. San, alas yang ngaliok si Arkau tinggali. Aduh, gimana ini? Esan, ingat Esan. Kau maju kau. Itu Esan, bapaknya gara-gara ya waktu itu kamu takut tuh. Esan, akhirnya mau wanian ah. Nggak, gede loh. Iya, gede pisan. Ntar akan naik atas juga. Ntar lagi. Esan, tak? Coba, tinggalin, tak. Ini Esan sendiri. Tak, ini, tak. Iya, iya. Alah, sia. Aduh, aduh. Jiprat Esan, makannya yang bener atau? Gua kena liur. Buset, ini napasnya aja. Napasnya sampai ke muka. Ah gokil sih ini, woi. Lihat tuh. Esan. Larinya parah gede banget. Iya. Ini tapak kakinya ternyata segini, teman-teman. Gedean tapak kaki Esan sama Panji ya. Eh. Kak. Esan, eh. Esan. Hei, Esan mah kenalnya, kapan gimana ya?
ke depan. Esan. Tabakan orang beuteungna ngambek. Esan. Etek. Aduh, anjir, aya kali urang deui kumana Esan? Kurang mantep. Depan deh, Tom. Ya. Gak boleh gitu. Pokoknya itu gue baru dengar suara Esan gitu ya. Iya. Esan suaranya bisa lebih bass. San. Hey. Iya. San. Cuma gitu doang juga gua usilin. Ngambek. Dasar sensian. Di atas lu harimau Argau. Aduh, penasaran. Pegang lagi ah. Enggak mau. Ya. Oke. Esan punya taring panjang. Few moments later, 3:28 a.m. Suwe teman-teman, gara-gara nyolekin bijinya Esan karena iseng, akhirnya Panji sama Arkau nggak bisa keluar dari kerangkeng, ditungguin sama dia. Ampun, ngambekan bener sih ini mau. Ya ampun, sabar ya kau. Aduh, gimana ya? Ayo dong San, cabut San. Aduh, masuk ke kandang kecil sana. San, bantuin San. Aduh, ini gimana nih? Gue nggak balik dong. Duh, alhamdulillah kau, kita selamat kau. Balik kita nih, tolongin si Alshad. Buset, buka pintu doang, kirain mau nolongin Sat buat keluar dari mari. Oke, teman-teman, kalau udah kayak gini bingung mau ngomong apa lagi. Intinya pelajaran yang Panji dapet dari kegiatan kali ini yaitu adalah menghargai sesama makhluk. Jangan usirin mereka terlalu parah ya teman-teman. Atau enggak, kalian bakal ngalamin apa yang kita berdua alamin nih. Aduh, Esan, ambekan banget sih jadi harimau. Dasar. Yaudah deh, ini pasrah kalau gitu teman-teman. Sedih bukanya aja dah, semasuknya dia ke kandang kecilnya tuh. Aduh, yaudah teman-teman. Kalau gitu, masih banyak ya udah nonton. Assalamualaikum, salam lestari. Bye-bye. Cracks can recognize yourself.